Pasar Indrasari Blok D. Pasar sepi. Nah, musim corona ini pokoknya jahe bagus harganya. Iya. Yang penting sehat Pak, orang pahlawan. Iya. Jahe merah. Biar laris dagangannya. Amin, jangan laris utangnya. Suasana Pasar Indrasari Kampung Baru. Halo, Saparja Channel. Kita jalan-jalan di Pasar Indrasari Kelurahan Baru Pangkalan Bun. Ini tampak sepi pasar di sini. Oke, kita lihat suasana pasar ke dalam sana, Simon. Pasar Indrasari Blok D. Pasar sepi. Jahe merah 100 lah. Nah, musim corona nih pokoknya jahe bagus harganya. Iya. Yang penting sehat Pak, orang pahlawan. Iya. Jahe merah. Biar laris dagangannya. Amin, jangan laris utangnya. Pasar Pangkalan Bun, Pasar Baru Indrasari. Dampak corona, harga-harga naik dan pasar pun relatif sepi. Tidak seperti biasanya. Pasar Ikan Kampung Baru, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Itu Lombok. Khusus pasar ikan. Nanga bulik. Insya Allah sehat selamat. Banyak selawat. Biar yang kita makan.
Halo Sabar Raja Channel, kali ini ketemu lagi dengan saya yang jalan-jalan di Kota Pangkalan Bun. Nih, luar biasa fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk cuci tangan. Ini saya di depan Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun. Suasana begitu sepi hari ini, tidak seperti biasanya. Rumah sakit juga sepi. Luar biasa. Ini buat cuci tangan dari pemerintah daerah Pangkalan Bun, luar biasa. Ini saya tepat berada di depan rumah sakit dan depan halte. Halte pun sepi semua. Sepi sekali. Nih, depan rumah sakit sangat sepi. Oke, kita jalan-jalan lagi ke tempat lainnya, Cemon. Rumah sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Hari ini tampak lengang. Sepi. Tidak seperti biasanya. Musim corona, rumah sakit agak sepi. Ini jalan di sepanjang rumah sakit Sultan Imanuddin. Ini jaga jarak aman pun luar biasa, dibuat terpisah, dibuat jarak di halte ini. Ini jauh sekali nih, apa memang hancur atau memang menjaga jarak? April 2020 akan menyampaikan perkembangan terkini penanganan COVID-19 di Kabupaten Kota Ringin Barat sebagai berikut. Jumlah orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 141 orang yang tersebar di 6 kecamatan. Pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 9 orang. Dan terjadi penambahan 1 kasus terkonfirmasi positif. Sehingga total kasus positif COVID-19 sampai dengan hari ini sebanyak 2 orang.